Concert. Good evening, everyone. My name is Michelle, and tonight I will be your host. First and foremost, I would like to personally welcome all of you to Natasya's final lecture recital. Let's give a round of applause. So before the recital starts, there are a few rules that are to be announced, especially for the Conservatory of Music students at Pelita Harapan University who are watching the recital online and are in need of a concert attendance. Number one, the maximum latency and toleration is 15 minutes from the start of the recital. After 15 minutes, the attendance will not be counted as part of concert attendance. Number two, for the online students who wish to get a concert attendance, please write your name, student number, year, specialization, and academic advisor when the recital starts, songs changes, and at the end of the recital. Remember to take a screenshot every time you enter your information and save it to be submitted to the academic advisor by the end of the semester as evidence of you attending the concert. And number three, students must maintain order and pay attention to the student code of ethics during the recital. And for the attendees watching on site, please do not eat, sleep, or talk with other people while participating in the recital. Please turn off all electronic device notifications and maintain health protocol by not taking off your mask while keeping your distance from one another. Please do not go in or out of the venue while the performance is taking place, and avoid using flash during taking pictures or videos. Lastly, for attendees who are bringing children, please keep them calm and quiet throughout the concert. For those who are in need of program notes, please scan the barcode given when you enter this room or scan QR code pictured on the screen right now. Last but not least, please enjoy the show. So without further ado, let's welcome Natasya Rebecca. Cinta.
Selamat malam semuanya. Ya, jadi karena ini bukan recital yang full performance, jadi ini kan lecture recital, jadi aku akan mempresentasikan sedikit mengenai lagu yang akan aku nyanyikan setelah ini. Okay. Jadi, lagu yang aku nyanyikan setelah ini judulnya De Vieni Non Tardar, karya Mozart. Next. Nah, ini merupakan salah satu aria yang paling terkenal dari Le Nozze di Figaro atau The Marriage of Figaro. Dia dinyanyikan oleh karakter yang namanya Susanna. Dan Susanna ini dinyanyikan oleh soprano. Dia adalah pelayan dari Countess. Next. Oke, jadi lagunya ini terbagi dua bagian. Yang pertama adalah resitatif, lalu bagian yang kedua adalah aria. Oke, aku akan jelaskan dulu apa sih resitatif dan apa itu aria. Mungkin nggak semuanya familiar ya, apa sih resitatif? Mungkin baru dengar. Jadi resitatif adalah a speech-like manner of singing in a free rhythm. Jadi basically kayak lagi ngomong, tapi ada nadanya gitu. Jadi nadanya juga, apa ya, lebih bebas, mau rushing, mau lambat. Tergantung interpretasi si performernya, gitu. Asal tidak keluar dari konteks lagunya. Lalu kalau aria, a lyrical type of singing with a steady beat accompanied by orchestra. Jadi basically adalah lagu yang ada di opera. Itu simpelnya ya. Next. Oke, kita mulai dari resitatifnya. Aku akan membahas resitatifnya dulu, tapi kita nggak akan bahas semua kalimat karena waktunya nggak cukup. Jadi kita akan bahas yang krusial aja. Jadi yang pertama ini adalah, aku boleh geser ke sini ya, nggak kelihatan. Oke, jadi pertama itu kalimat pertama banget adalah Junsi Alvin Il Momento. Nah ini kalau sesuai skor yang tertulis, dia mulai nyanyi berbarengan dengan chord terakhir dari si orkestranya atau accompaniment-nya. Tapi sebenarnya ada dua option, kita bisa tunggu sedikit setelahnya si orkestranya selesai atau berbarengan. Kalau aku lebih prefer yang setelahnya, supaya lebih natural dan lebih make sense aja sih. Oke, kita coba ya, kalau misalnya dia berbarengan langsung dengan accompaniment-nya. Kalau yang kedua, yang setelahnya. Nah, jadi aku prefer yang kedua ya. Oke, okay, next. Tapi again, kalau misalnya penonton sekalian mau nyanyi yang pertama juga tidak apa-apa ya. Lalu yang kedua yang aku mau bahas adalah yang part che all'amor rosso foco. Nah ini range-nya lumayan rendah ya, padahal ini untuk soprano. Sebenarnya salah satu tipsnya adalah kita bisa rushing through, jadi che all'amor rosso foco. Atau kita kalau takes time, kalau kita butuh waktu untuk setiap notnya dinyanyiin pelan-pelan juga bukan hal yang impossible gitu. Jadi kita bisa pilih mana yang kita lebih nyaman. Next. Oke, nah ini kata terakhir dari si resitatifnya, benar-benar kata terakhir yaitu seconda. Seconda ini yang tertulis di skor adalah AFF notnya atau mi dodo. Tapi supaya kita lebih natural nyanyinya ya, kita bisa create descending line, jadi turun notnya. Jadi instead of AFF kita bikin AGF. Jadi instead of mi dodo tapi jadi mi re do. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke arianya. Arianya ini adalah si Susanna, karakter tadi itu nyanyiin pura-puranya buat si Count. Padahal Count itu kan suaminya Countess ya. Tapi mereka itu mau menangkap si Count karena Count itu tertarik sama si Susanna gitu. Nah, jadi ini ibaratnya kayak fake aria. Padahal si Susanna nyanyiin itu untuk fiancenya, si Figaro. Next. Oke, lagu ini biramanya 6/8. Biasanya kita bakal ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi putus-putus ya. Tapi untuk lagu ini justru kita harus legato, terutama di not-not kayak quarter note ke eighth note itu justru harus legato. Legato itu apa ya kira-kira? Legato itu bahasa simpelnya apa ya? Nyambung, jadi setiap notnya kita nyambung, jadi jangan putus-putus. Sini boleh. Kita contohin yang nyambungnya ya. Thank you.
kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini adalah kalimat tivola fronte. Kita lihat dia adalah phrase baru walaupun di tengah-tengah bar, tapi jangan sampai kita attack di T-nya itu jadi kenceng gitu, jadi tivola, jangan sampai kayak gitu. Justru T-nya itu yang lebih gentle dulu, baru makin ke fronte-nya makin shh, jadi tivola fronte, justru fronte-nya yang kita apa ya, yang lebih besar gitu, maju ke arah fronte, jangan attack di T-nya. Nah, setiap kita ngomong in coronar, jadi in coronar ini ada tiga. Pertama ada in corona, in apa sih? Sorry, boleh F sin. Oh ya, sorry ya. In corona, jadi jangan diputus-putus. Jangan sampai kayak gitu. Nah, terus in coronar yang berikutnya itu adalah F yang hanya ditahan gitu ya. Nah, itu kita bisa enjoy the moment ya, sepanjang-panjangnya gitu ya. Karena toh orkestranya habis itu cut, jadi kita bisa panjang. Next. Oke, okay. In coronar yang terakhir itu in coronar. Itu yang tertulis di skor kan? Tapi kita bisa taruh ornamentasi sesuka kita. Pokoknya ya, bebas. Aku bakal taruh in corona gitu kira-kira, bebas. Oke. Okay. Dan oh ya, sebelumnya maaf. Jangan lupa setiap kita bilang in corona, jangan lupa R-nya. Jadi kita harus sisain nafasnya. Jangan sampai in corona R-nya ketinggalan gitu kira-kira. Next. Oke, okay, ini sumber-sumber yang aku ambil. Oke, kira-kira seperti itu presentasi mengenai lagu yang aku bawakan. Oke, sekarang aku akan menyanyikan lagunya.
Selamat malam, selamat malam lagi. Biasanya thanks to di akhir ya,
di akhir recital. Kali ini aku mau thanks tuh khusus karena beliau akan pulang duluan gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Aku mau berterima kasih sebesar-besarnya ke Ibu Delima Simamora. Beliau ini adalah dosen mayor aku dari semester 1 sampai sekarang. Dosen pembimbing skripsi juga. Pokoknya benar-benar perkuliahan ini dengan Bu Del ya, udah kayak ibu aku di kampus. Ibu boleh maju ke depan, Ibu. Ya, a fun fact, Bu Del itu guru vokal aku. Pertama kali aku belajar vokal, pertama banget pokoknya sama Bu Del. Umur 10, maksudnya kecil, mulai masih kecil tuh udah sama Bu Del. Ibu, makasih Ibu. Bentar ya Bu, ada bunga. Ibu. We will now have a 15-minute intermission, so please make sure to come back on time and enjoy your break. Thank you.
Welcome back to Natasya Rebecca's final lecture recital. Let's give her one more round of applause. We would like to remind UPH Music Conservatory students who are watching online to write their name, student number, year, concentration, and academic advisor, as well as screenshot every time they enter the concert attendance. On-site attendees, please continue to follow the health protocol by keeping your distance and wearing a mask. For attendees who need program notes, a barcode can be found on the desk when you enter this room. Without further ado, let's welcome again Natasya Rebecca. No.
Sehen Sie sie überall.
Lagu berikutnya yang akan aku presentasikan adalah Ride on King Jesus. Ini lagu terakhir yang akan aku presentasikan. Ini merupakan lagu African American Spiritual atau orang juga bisa sebut dengan Negro Spiritual. Ini di-arrange oleh Hall Johnson. Next. Jadi, sebenarnya lagu ini orang-orang zaman itu, orang-orang African American itu membuat lagu kayak cuman 3 kalimat, 4 kalimat, pendek-pendek. Lalu oleh si Harry Burleigh dikumpulkan, dikompilasi, lalu di-arrange ulang. Nah, lalu Hall Johnson meng-arrange lagi dari si Harry Burleigh. Jadi versinya Hall Johnson ini udah lebih modern, lebih light, lebih temponya lebih cepat. Kalau versinya Harry Burleigh lebih bold, lebih dark, benar-benar African American-nya kental banget. Next. Oke, okay. Aku akan membahas apa itu African American Spiritual, karena mungkin banyak yang berpikir, oh African American Spiritual sama aja sama gospel music. Ada yang berpikir seperti itu? Sama aja ya, kayaknya ya sama-sama orang African American. Tapi sebenarnya beda, timeline-nya aja udah beda. Jadi African American Spiritual itu pas mereka di zaman perbudakan. Ya, kalau gospel music itu setelah mereka udah free. Jadi mereka lebih ekspresif, terus lagu-lagunya juga lebih kepujian gitu ya, kayak selebrasi. Sedangkan kalau African American itu lebih ke doa, harapan, mereka benar-benar pengen bebas gitu. Next. Oh ya, yang tadi, maaf. Yang tadi itu African American Spiritual dipelajari dari mendengar. Jadi mereka belajar sambil bekerja di perkebunan, nanti dinyanyiin sama ibunya, anaknya dengar kayak gitu. Jadi nggak ada notasi yang tertulis. Oke, okay, next. Nah, di dalam African American Spiritual Compositions ini ada, biasanya ada yang solo, ada choir juga, dan penggunaannya itu, penggunaan ornamentasinya itu sedikit sekali. Jadi benar-benar lagunya seperti ini, nadanya seperti ini, itu yang mereka nyanyiin. Beda sama gospel, di mana mereka bisa taruh ornamentasi atau bahasa awamnya kayak improvisasi ya. Jadi bisa taruh-taruh, notnya mau kemana-mana gitu ya. Kalau African American enggak, lurus-lurus aja, persis ikutin lagunya. Ini salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara gospel sama African American Spiritual. Next. Nah, di dalam spirituals ada yang namanya call and response. Jadi biasanya soloist-nya nyanyi, nanti choir-nya kayak ngerespons gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, khusus lagu yang aku bawakan ini enggak ada choir-nya, jadi hanya si penyanyi sama piano. Nah, tapi tetap ada call and response-nya di mana antara si penyanyi dan piano. Bisa kita lihat di sini, pas ada penyanyinya nyanyi, Ride King Jesus, nah itu bawahnya itu pianonya akan ta-ta-ta-ta-ta, jadi dia ngerespons nada yang sama yang tadi dinyanyiin sama penyanyinya. Next, ada lagi. Nah, kita lihat di, agak kelihatan, oke. Okay. Awalnya penyanyinya ada, no man can hinder,
No man works like him. Sorry. No man works like him. Nadanya seperti apa, Akila? No man works like him, gitu ya. Tapi pas penyanyinya, oh gitu, pianonya di bawah, ta-ra-ta-ta-ta. Jadi dia seperti merespons yang tadi penyanyinya udah nyanyiin, gitu. Lalu next, di bagian akhir, ini kebalikannya. Sekarang pianonya yang bunyiin chord, rat. Terus habis itu si penyanyinya ngerespons, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu, nanti dengerinnya. Oke, next. Nah, di zaman perbudakan itu, mereka menggunakan bahasa Amerika, bahasa Inggris yang sebisa mungkin tidak dimengerti oleh orang Amerika yang berkulit putih. Kenapa? Karena mereka nggak mau orang Amerika berkulit putih ini cepat ngerti apa yang mereka omongin. Karena kalau mereka ngomong, nyanyi, hal-hal yang nggak disukain oleh orang-orang berkulit putih itu, nanti mereka bisa dalam bahaya. Jadi sebisa mungkin mereka bahasanya itu bisa artinya double, bisa secret codes, ya. Bisa kita lihat kalau lirik-lirik lagu African American biasanya ada bahasa Inggris yang entah disingkat lah, gitu-gitu ya. Next. Oke, okay. Right on King Jesus ini diambil dari Alkitab di Matius 21, Markus 11, Lukas 19, dan Yohanes 12. Ini ceritanya sama, perikopnya itu tentang saat Yesus apa namanya menaiki keledai, terus orang-orang semuanya melambai-lambaikan daun palem, mereka berharap Yesus jadi raja membebaskan mereka, bangsa Israel itu kan. Padahal Yesus bukan mau raja buat bangsa itu doang, tapi Yesus mau jadi raja untuk semua umat manusia, bukan hanya si bangsa itu. Jadi mereka sedikit salah kaprah, tapi basically orang-orang African American ini terinspirasi dari kisah ini gitu. Oh, kita juga mau bebas dari perbudakan ini gitu. Jadi makanya mereka liriknya berdasarkan kisah ini. Next. Oke, sekarang kita akan masuk ke voice registers. Ini simpelnya ya, kalau nyanyi male sama female kurang lebih sama ya. Registernya itu ada di chest, ada di head, ada middle. Ini adalah di mana kita rasain getarannya, di mana kita proyeksiin suaranya. Basically kalau chest voice nih, aku lagi ngomong pakai chest voice. Kalau pakai head voice kira-kira seperti ini gitu. Kita bisa rasain sendiri di sini gitu ya. Simpelnya seperti itu. Next. Nah, kalau African American spiritual singing tekniknya itu pakai chest voice. Jadi mereka itu harus bernyanyi sekeras-kerasnya kalau di gereja. Sampai seluruh sudut gereja itu harus dengar suaranya gitu. Dan untuk bisa mendapatkan itu mereka pakai chest voice nyanyinya. Pasti lebih gede kan suaranya. Dan ini berhubungan dengan hal lain. Next. Oke, jadi di situ, di gereja African American itu, mereka diekspektasikan untuk kalau memuji Tuhan, kasih effort full 100%. Gak bisa 90, gak bisa 80, gak bisa 75. 100. Gitu. Sedangkan kalau nyanyi pakai head voice, pasti lebih effortless. Ya kan? Mereka gak mau effortless. Mereka maunya yang capek. Maunya yang gitu, menggebu-gebu pakai chest voice gitu. Karena bagi mereka namanya memuji Tuhan itu gak bisa setengah-setengah. Effort yang kita keluarin ya mesti 100%. Kalau pakai head kan jadi kurang effort ya. Sampai, jadi itu berhubungan dengan bagaimana anak-anak di choir, gereja gitu ya, di mereka saat itu nyanyi pokoknya harus sekeras-kerasnya. Sampai ada anak yang kasih kesaksian, kalau kamu gak dikomentarin abis nyanyi di gereja, gak dikomentarin sama orang dewasa, kamu tadi suaranya kurang kenceng deh. Kalau gak dikomentarin gitu, berarti suaranya udah bagus. Segitunya. Jadi patokannya suaranya kenceng, suaranya bagus. Gitu. Ya, bisa benar bisa enggak ya sebenarnya. Tapi kayak gitu yang mereka anut. Bahkan kalau misalnya kita nyanyi pakai head voice di gereja itu, zaman itu, kita kan dianggap, kamu sok imut deh. Kamu mau muji Tuhan gak sih? Gitu. Kok kayak gitu sih? Lemes-lemes, padahal ya kita taunya mungkin nyanyinya head voice ya. Bagi mereka enggak, pakai chest voice. Jadi intinya kira-kira menyanyikan African American itu tekniknya pakai chest voice dan dia apa ya minimal movement, enggak banyak joget-jogetnya kayak gospel, dia lebih lurus aja gitu. Karena itu isinya doa dan pengharapan mereka ke Tuhan, jadi justru kalau joget-joget malah kayak
hinaan gitu, karena itu lagi memuji Tuhan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya presentasikan. Kita akan dengarkan lagunya. Selamat malam. Akhirnya udah selesai recitalnya. Yeah. Okay. Aku bersyukur banget sama Tuhan. Ini Okay. Jadi recital ini bisa berjalan semuanya karena berkat Tuhan, ini semua tuntunan Tuhan, setiap step yang ada, itu benar-benar, aku gak tahu, gak bisa, kayak impossible, tapi Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu bantu. Jadi bagi aku, recital ini bukan cuman tuntutan kuliah, biar lulus, tapi juga bentuk, apa ya, aku mempersembahkan kembali ke Tuhan, karunia yang Tuhan berikan, supaya bukan buat kesenangan aku sendiri, bukan buat kesenangan orang lain, tapi buat kepujian bagi nama Tuhan. So, all to the glory of God. Okay.
Nah, Tuhan juga kirimkan aku orang-orang yang selalu membantu aku, mensupport aku sampai berjalan recital ini. Yang pertama, aku mau terima kasih ke my family. Papa, mama, my brothers, ada Wycliffe di sini adik aku, ada abang aku kayaknya nonton di YouTube, kayak dia paling excited sebenarnya. Dia lebih excited dari aku. Karena dia dia ya kan? Iya enggak? Ya. Dia pengen banget ke sini, cuman dia di Thailand, dia kerja, dia enggak bisa ke sini. Terus dulu juga dia yang nganterin aku waktu audisi. Dia yang kayak aduh pokoknya gitu deh. Makasih keluarga aku, adik aku juga Natasya. Adik aku Natasya Wycliffe ini kayak udah mau muntah dengar aku nyanyi, kayak udah muak gitu. Tapi mereka tahan-tahanin supaya aku bisa latihan. Makasih ya. Mana satu lagi? Oh itu. Oke, papa mama boleh maju ke depan. Ya. Ya, terima kasih papa mama udah izinin aku kuliah musik. Udah membesarkan aku, mendukung supportnya gak habis-habis, doa, nasehat, materi semuanya. Iya, makasih. Gitu. Enggak, aku gak nangis kok. Nih, buat mama, papa. Ini gak ada aku. Si adik-adikku gak mau dipanggil naik katanya, malu. Oh, Ibu Delima udah tadi, udah gak ada ya? Ibunya udah pulang. Oh ya, oke. Okay. Aku juga mau terima kasih ke Bapak Indrawan Chin selaku Dean of UPH Com, Ibu Delicia Mendi selaku Kaprodi, dan Ibu Adriani Gunawan selaku Director of UPH Com. Aku juga mau terima kasih ke Cisarita, tidak bisa hadir karena beliau mendadak ada sakit. Padahal dia udah mau datang banget, Kak Sarita mungkin nonton di YouTube. Hai Ci, thank you. Beliau adalah Vocal Department Coordinator sekaligus Head Department of Music Education. Jadi aku benar-benar di bawahnya Kak Sarita. Vokal, musik edu. Nah, gitu. Kak Sarita, thank you ilmunya, feedbacknya, kesempatan-kesempatan yang Ci Sarita kasih, bahkan di luar perkuliahan. Terus aku juga mau terima kasih kepada Niu Visa selaku Academic Advisor. Pak Dani, gak tahu nonton atau enggak. Makasih Pak atas bimbingannya selama di perkuliahan, gak pernah salah enroll kelas. Baik banget pokoknya. Makasih Pak. Terus aku juga mau terima kasih ke UPH Com Lecturers yang lain. Aku gak ada lihat sih, tapi dosen-dosen yang udah ngajarin aku dan teman-teman ada Citia, Ciraisa, Pak Mario, Cilorin, Kamisael, Miss Cindy, Cisara. Cisara tadi mau datang tapi nggak bisa, jadi dia datang pas aku cek sound. Ya. Terus siapa lagi sih dosen? Bu Bino juga tadi kayak mau, tadi Bu Bino sempet mau datang tapi kayaknya nggak bisa, beliau berhalangan. Terus siapa lagi dosen-dosen? Pak Firdi juga dulu sempat ngajar piano. Terima kasih pada para dosen. Tepuk tangan buat dosen. Oke, okay. Next aku juga mau terima kasih ke UPH Com staff yang lainnya, Mas Tanto, Mas Edi, Bu Palupi, Bu Paulin, dan lain-lainnya yang tidak aku bisa sebutkan satu-satu. Aku juga mau terima kasih ke Akila dan Cindy, pianis. Akila, Cindy boleh ke panggung. Nah, ini dia. Ini mereka talented banget, tapi humble banget, baik banget. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Bentar ya.
Tes, oke. Lalu aku juga mau terima kasih ke my UPH friends dari Classical Voice Department. Ada CT. Cherish bukan? Iya kan? Oh my God. Wah. Siapa? Syukur, Rono. Jenita. Monica. Dan lain-lain. Kak Ari ada gak? Gak ada. Oke. Okay. Siapa lagi sih? Elia harusnya. Tapi dia tadi udah, bro, gue gak bisa datang gitu. Ya. Terus, Music Education Friends. Teman-teman seperjuangan. Lalu teman-teman Plus Choir, ada gak sih Plus Choir? Oh, ada! Ya, betul. Ya kan, itu Johnson, itu siapa? Ya, oke. Okay. Makasih ya. Oke. Okay. Lalu teman-teman, dari aku day one berkuliah, ini dia ada Evi. Terus Sharon gak bisa datang. Dan teman-teman lainnya yang mewarnai hari-hari kuliahku. Aku juga mau terima kasih ke, oh ini dia, ini yang paling penting nih, udah paling penting. Production team. Udah tau lah ya. Head pro kita Jenita Selma. Naik. Aduh, Jenita tuh helpful banget. Dia tahu tadi ada drama, tapi dia kayak, oh, udah, nanti kita nangis-nangis lagi, udah. Sini. Gak tahu kan, dia bilang ya, yuk biar durasinya pendek, gue semua diajak naik, tapi dia harus naik. Ini apa sih? Terima kasih banyak, Kak. Thank you so much. Oke. Okay. Kenapa ke situ? Tadi kan dia di situ. Oke, okay, next dari tim live stream dari Rosendo Production, Kak Kevin. Thank you loh, Kak. Duh. Terus sound engineer kita tadi Kak Nathaniel dan timnya, tapi Kak Nathanielnya udah pergi, tapi timnya thank you. Lancar ya soundnya ya, keren banget. Oke. Okay. Aku juga mau terima kasih ke photographers, Bang Adam, thank you Bang. Ini my cousin, gitu. Ya udah, MC kita Michelle tadi, mana Michelle? Terus, kru yang lainnya tadi ada Jacqueline yang dari tadi mondar-mandir antar bunga. Terus, Asher tadi ada Darlene sama Audrey. Oke, okay. Aku juga mau terima kasih, hampir lupa. Aku mau terima kasih, mau mention khusus buat Mem Femi. Oh, beliau ini adalah guru piano aku yang paling lama, yang ngajarin aku banyak banget hal. Beliau yang bikin aku lulus piano proficiency. Jadi waktu tes piano beliau kasih repertoire yang bikin aku lulus, padahal aku main pianonya biasa aja. Kok malah aku yang dapat bunga, salah nih. Aduh, gimana nih? Aduh. Pasti udah habis kan persediaannya dari saya. Gak nyangka, Tasya tadi saya dengar suaranya bagus sekali. Dalam 4 tahun langsung jadi. Pasti murid pinter. Iya, beliau benar-benar berperan besar sebelum aku, maksudnya dalam perjalanan musik aku sebelum aku masuk sini. Dan aku juga mau terima kasih yang terakhir ke setiap kalian semua yang udah hadir, menyempatkan waktu, tenaga. Aduh, makasih banget.
Setiap kehadiran kalian ini berharga banget buat aku. Aku akan ingat wajah-wajahnya, aku gak akan lupa. Dan yang menonton di YouTube juga, terima kasih udah menyempatkan waktunya. Apa? Rasya, kenapa? Oh iya, maaf. Aduh, lupa. Maaf, Rasya, maaf. Maaf ya. Thank you, Rasya. Dia tadi yang next scene gitu. Oke, sebelum recital ini berakhir, aku mau menyanyikan satu lagu lagi, terakhir. Lagu ini mungkin relate bukan hanya ke aku, tapi teman-temannya semua yang suka nyanyi, teman-teman penyanyi semua. Ini teman-teman, banyak nih teman-teman choir aku di sini, kakak-kakak IM, makasih udah datang jauh-jauh banget. Jauh banget, oh no. Lagu ini bagi aku menggambarkan kita semua yang suka nyanyi, bagaimana kita bisa memuji Tuhan pakai suara kita dengan sepenuh hati kita, semuanya untuk kepujian bagi nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Cindy maksudnya. Buat teman-teman yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi, gak apa-apa. Lagunya Dancing's My Soul, lupa sebut. Iya. Savior God to thee, O Lord.
And thus ends today's final lecture recital by Natasya Rebecca. Let's give her one more round of applause, everyone. Before you leave, I would like to inform the on-site attendees that there will be food and drinks provided outside. And with that, I would like to thank you also very much for joining us in today's recital, and please have a good night. Thank you.